Hai guys, bagaimana dengan farming coin 10 tahunnya? Bagaimana dengan summonnya? Oke, hari ini saya mau kasih lihat yang ini. Bantuan special summoners baru. Ini kalau kalian ada dapat ini bisa ada 30 hari waktu itu. Jadi bisa dapat 30 hari summoners token. Oke, ini bisa diganti, setiap token bisa diganti dengan banyak sekali kan? Banyak sekali yang bagus ya di sini ya, barang-barang yang bagus. Kita bentar ini saya ambil yang waktu hari ini. Ini pasti ini nanti ini totalnya bisa dapat 30 berarti. Sepertinya saya cuma bisa 29. Tapi cuma perlu 28 sih untuk hal-hal yang penting ya. Ini semuanya sangat membantu untuk pemain baru. Oke. Tapi kalau pemain lama udah main setiap hari 10 tahun seperti atau akun utama saya sih nggak bisa dapat ini. Ini cuma untuk membantu pemain baru dan pemain yang comeback ya, yang returning, yang balik lagi main summoner semua. Oke. Jadi pastinya nih semua nanti bisa cukup untuk beli yang ini, cuman untuk hari ini. Ini nggak penting-penting amat sih. Ini nggak penting. Ini boleh lah ya. Cuman ya usahakan dapat. Nah, ini membantu sekali sih. Ini bisa untuk beli di Ancient Coin Shop untuk beli Net 5 ya. Ini juga bagus untuk Second Awaken, 20 Mystical Scroll bisa 2 kali, lumayan. Nah, yang saya cuma tertariknya ini yang untuk ini sih, untuk run-run ini, untuk account baru ini sih sangat berguna. Cuman ini waktu itu saya pikirnya ini satu set yang satu set. Ya maksudnya yang stat utamanya sama substatnya itu udah ditentukan, ternyata bukan random. Jadinya agak nggak kurang berguna sih, karena random bisa aja kamu dapat slot 6-nya itu yang flat. Oke, cuman hari ini kita ada 5, jadi ini ada 5 set. Semoga ini kan semua yang 4 set kecuali yang blade ya. Yang blade cuma perlu 2 set. Jadi semoga bisa dapat paling tidak untuk setiap set ini bisa dapat satu set yang bagus deh. Ada 4 gitu yang bagus. Cuma perlu 4 untuk buat satu set. Jadi kita coba beli. Oke. Violent. Oke. Masing-masing slot 1 ya. 1 2 3 slot 1 2 3 4 5 6 masing-masing 1. Jadi semoga bisa dapat ada 4 slot yang bagus. Lumayan. Oke. Bisa ini bisa di-reap. Kalau memang roll-nya jelek, kita langsung plus 12 saja. Sayangnya ke flat HP. Kalau dia nggak ke flat HP lumayan. Bisa dipakai untuk account baru, bisa dipakai. Oke. Okay. Nggak usah kasih react dia ya. Bisa langsung dipakai sih. Slot 2. Aduh. Kalau ini split bagus sih. Sayang flat defense. Asal jangan ke resistance. Asal jangan ke resistance, ini bagus. Oke, 2 kali speed. Hampir saja kalau ini 2 kali, sekali lagi ke speed lebih bagus. Tapi ini masih bisa dipakai ya untuk akun pemula, akun baru. Ya, sayang sekali guys, flat. Coba saya roll supaya bisa ke. Mana tahu bisa kuat. Kalau ini kuat speed bisa digunakan sih. Oke. Gampang. Ini riap target ya. Riap target saya kasih tanda. Ini pasti riap target sih kayaknya. Wow, triple ke crit rate. Tapi sayangnya lari ke resistance. Kalau dia nggak ke resistance, kita bisa jam resistance-nya jadi speed. Seperti ini udah agak susah dipakai sih. Attack. Slot 6, cuman sayangnya nggak ada ini, jadi bukan target riap. Ada 2 flat, kurang bagus. Oke, okay? Kurang bagus, tapi saya keep dulu deh itu. Kita ke yang blade dulu deh ya. Blade cuma perlu 2 sih, jadi bisa aja dapat 3 set bagus ya misalnya. Misalnya semuanya bisa dipakai gitu kan. Kita nggak akan riap blade ya guys ya. Yang biasa target riap itu, alah resistor. Stats paling tidak berguna. Slot 2 speed, substatnya semua bagus. Yang penting rollnya semuanya tinggi.
satu rendah, satu tinggi, dua lumayan. Ya, masih bisa dipakai sih, guys. Masih bisa dipakai. Tadi saya bilang apa? Riap. Oke, kalau untuk riap, biasanya cuman riap Violent, Swift, Despair, Will. Biasanya cuma itu sih, guys. Yang lain, jangan deh di-riap. Kecuali kalian riap stone-nya ada ratusan, 200. Tapi jangan deh. Bagusan jangan. Untuk efisiensinya jangan. Oke, ini nggak guna. Aduh, slot 4-nya kenanya flat terus, guys. Padahal substance-nya lumayan bagus, loh. Yo, tiap kali roll-nya dua kalinya ke speed. Habisin mananya nih, guys. Yo, tapi rendah nih, guys. Ini seperti purple dah. Warna ungu. Yo! Kuat. Tapi kuatnya yang kayak triple, guys. Kalau triple kan 24. Kuat, guys. Kita keep lah ya. Ini kalau di jam, di jam, di grind, tuh 28, 29 loh. 29. Lumayan bagus loh untuk account pemula, walaupun dia flat masih bisa untuk yang mau set yang bisa kasih cepet-cepet. Aduh, ini innate-nya speed, ada flat ini nggak bagus. Akurasi resistance nggak cocok untuk blade. Kalau dia larinya ke crit rate 4 kali boleh lah. Oke, 3 kali crit rate saya masih simpen lah. Jual. Oh, HP bisa saja dipakai. Speed jangan ke flat. Ke flat defense, guys. Oke, sekali lagi speed deh. Ya, akurasi. Akurasinya rendah. Ini kurang bagus, tapi ada speed. Saya keep ya, guys, ya. Izin di keep. Mana lagi? Mana dulu? Vampire dulu deh. Yes. Oke, semoga ini beruntung. Oke, lumayan bagus. Sayangnya nggak ada init. Substance-nya lumayan bagus. Oh, 4. Tapi attack-nya naik 8. Naik 5. Oke, jangka akurasi. Jangka akurasi. Sudah dibilang jangan ke akurasi. Ke akurasi lagi. Oh, defense slot 2. Boleh, boleh, boleh. Bisa, bisa. Bisa berguna. Oke, mantap. Jangan ke flat attack ya. 5. Jangan ke flat attack. Jangan ke flat attack. Oke. Masih bisa digunakan. Memang bukan rune yang terlalu efisien. Tapi untuk akun pemula. Masih boleh. Jelek nih, guys. Udah jelek itu, guys. Oh. Akhirnya dapat yang bukan flat slot 4. Ya, larinya ke ini. Flat attack. Jadi jelek nih, guys. Wah, udah lah. Nggak guna. Bagusan tadi yang quad speed ya. Yang walaupun flat defense. Yang flat defense ya. Ish, pelit amat. 4, 4. Naiknya cuma 4, guys. Maksimum cuma 19. Oh, ke flat. Jual. Resistance. Gak ada guna nih, guys. Gak ada speed, gak ada apa-apa. Jual. Rage dulu deh. Swift terakhir ya. Semoga ini ya ada attack percent slot 2, slot 6 deh. Perlu itu saya. Perlu sekali. Ini crit rate HP deh. Crit rate HP yuk. Aduh, crit rate 2 kali masih bisa dipakai. Ya, 5 HP. 6. Mungkin ada gunanya ya, tapi kita lihat deh. Aduh, flat. Jual. Auto jual. Oke, crit damage sama speed deh. Ayo. Naiknya 5, flat HP. Ya udah, jelek nih. Gak guna lagi. Oke. Attack percent. Tapi stat lainnya jelek. Ini gak bakalan di keep sih, guys. Kecuali 4 kali crit damage. Gampang jual. Oke. Speed sama HP. Yuk. Speed HP percent. Mintanya yang ini 2. Masuknya ke ini 2. Ya udah sering sih kayak gitu, guys. Udah sering sih. Ini semoga attack percent.
Sayang guys. Oke, terakhir. Yuk. Oke. Nggak ada speed. Kalau untuk Swift, saya carinya harus ada speed. Kalau nggak ada speed, nggak ada init, jual. Oke. Slot 2 speed. Init akurasi. Bagus. Cuma sayangnya ada flat attack-nya ini guys. Tapi ini bisa di-reap sih. Walaupun jelek, bisa di-reap. Oke, 12-13 ini agak kerendahan sih untuk attack. Tapi ini gak usah riap, bisa dipakai. Mantap, tinggal flagnya ini bisa di-convert ke defense. Gak bisa, HP, harus cari HP yang gemnya HP sih. Lumayan. Oke, ada init, ada speed. Substat semua bagus, ini agak kerendahan. Ini kurang 1, karena bisa, kurang 2, bisa 8, nanti salah. Kurang 2, kurang 3. Close to being perfect nih guys. Ini bisa 375 kalau nggak salah. Tapi di lumayan. Kalau rollnya jelek bisa target react. Oke, langsung aja plus 12 untuk ini. Ya. Untuk Swift itu kita carinya speed. Kalau tadi 3 kali ke speed tambah 20, 26. Nggak bisa. 3 kali nggak bisa 20. 3 kali cuma bisa 18. 24 guys. Duh, riap sih guys, riap, target riap sih. Crit rate, oke, boleh aja, oke, crit rate boleh aja. Jangan ke flat ya. Speed dong, sekali lagi minimum. 4, tapi bisa digunakan sih. Oke. Nggak terlalu bagus, rollnya rendah, tapi ya bolehlah digunakan. Ini nggak ada speed sama sekali, jual guys, walaupun. Enggak lah jual, ini pasti jual. HP persen. Mantap, enggak ada init tapi guys. Enggak ada init, ada speed. Semoga bisa ke speed. 2 kali saya bisa gunakan di akun ini. Di akun ini 2 kali deh speed ya. Oke, sekali. Speed dong. Flop. Yeah. Habis guys. So, yang paling bagus cuma yang quad speed itu, guys. Quad speed yang flat. Loh, didapatkan. Mana tadi? Ini. Ini yang paling bagus, guys. Kita jangan segan-segan. Langsung 4. Aduh. Tapi ini kayaknya speed tercepat saya di akun ini, guys. 28, loh. Nice. Tetap masih bagus, sih. Ini banyak yang biru. Ini saya jual, nih, kalau biru. Ini gara guna jual. Ini dari farming. Asal jangan ke resistance, ini bisa dipakai sih. Asal jangan resistance saja. Wow. Attack persen, crit rate. Cocok. Speed sayang agak rendah, sayang dia endurance sih, guys. Gak ke resistance. Bagus. Bisa digunakan. Aduh, flag defense lagi. Ini ganti HP deh. Atau nanti bisa crit damage juga bisa sih. Ganti HP dulu. Tuh 7%. Daripada nggak ada ya kan guys. Ini sayang nggak ada. Ya lumayan sih bisa untuk broken set. Bisa dipakai untuk damage dealer. Nuker. Oke, sip. Ada apa nih? Event apa nih? Kenapa ada tanda serunya? Angelmon Challenge. Ini yang ke Facebook guys. Anjamon Challenge nomor 4. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Tanggal 11-20 April. Sudah berjalan setengah jalan nih. Hampir berakhir nih guys. Bagi yang mau Anjamon Challenge cepat ya guys. Jangan lupa. Di Facebook Fanpage Indonesia. Oke guys. Semoga bagi kalian yang mempunyai ini bantuan special summoner baru. Semoga kalian juga beruntung dengan rune kalian. Ada 5, bisa beli 5 kali 6, berarti ada 30 rune nih. 30 rune, semoga ada 1 atau 2 deh, itu udah bagus sekali. 1, 2 yang bagus, beberapa yang layak dipakai. Oke guys, jangan lupa komen, like, subscribe. Bye.